Dunia ini penuh dengan pancaroba. Jom bersama mata tertumpu pialah kita. Double kill.
kill. Situ tembakan terus lagi untuk cari dua lagi pemain-pemain yang berpasukan ini. Via Dunga sudah meninggal tengah. Napro dan tidak seorang. Berjaya menyatakan seorang lagi pemain berpasukan ini. Akhirnya pasukan orang yang berjaya ke mata yang keempat. Satu lagi pasukan ini. Satu lagi. Anda dapat satu poin, anda akan menang untuk game ini. Baik, round yang ke-9 atau yang ke-8. Maafkan saya. Rumah biru dan juga rumah kuning. Biru, nama biru berbeda dan juga kuning hotels. Yang terhormat dan juga wabriga siapa yang akan menang. So, namanya Fia bergerak seorang sahaja di sebelah kanan untuk melihat di manakah kedudukan pemain-pemain ini. Dan berpasukan biru, jangan menunggu sahaja di luar kumpulnya sendiri ini. Masih lagi berempat di situ berkumpul beramai-ramai. Ini kalau paling pun rata terus diorang. Kalau pandai main pun rata. Kita tengok dua pasukan, dua pemain-pemain dari pasukan Wolves sudah bergerak di sebelah kanan. Nakun bersorangan sahaja di situ. Dan kita tengok Keisha bersama rakan ini berada di sebalik rumah hijau yang berada di atas. Hampir sudah berjatuhkan, hanya tinggal 3 orang lagi pemain-pemain berpasukan biru. Adakah yang mampu untuk
menghabiskan ketiga-tiga pemain yang memasukkan biru ketika ini. Dan kita nampak Ibrahim, Yuki sudah pun menembak di situ. Yuki sudah pun dicatatkan. Ini pula bagaimana sedikit saja lagi yang boleh dan akhirnya pasukan Oren berjaya menang di Room CS di depan petang ini. Tanda dicatatkan. Football kita nak tengok dekat sini. LMPP catat kepada